Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiya ba'na. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah memasuki di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah yang diwajibkan kita dalam berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung bahwa perintah puasa diwajibkan bagi orang yang beriman. Maka perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, bukan orang muslim tapi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, menjalankan puasa kita harus tetap menjaga keimanan kita. Salah satu menjaga keimanan kita dalam berpuasa, kita harus mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita harus bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga lidah kita. Salah satu indikasi orang beriman adalah orang yang bersih dalam jiwanya, bersih dalam hatinya, bersih dalam tindakannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dengan cara yang paling sederhana, bahwa kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita menjaga lidah kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga kalbu kita agar tetap bersih dan kita tetap padu kepada apa yang menjadi kekuatan kita, yaitu iman kita adalah yang diucapkan dalam lisan, yang ada dalam hati, yang dilaksanakan dalam perbuatan. Itu semuanya adalah dari kebersihan jiwa kita, yaitu setiap insan, yaitu setiap orang-orang yang bertakwa. Semoga puasa Ramadan 1442 Hijriah menjadi puasa yang terbaik bagi kita semuanya, dan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dengan keimanan kita, kita akan mampu menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah, dan kita akan menjadi hamba-hamba Allah terbaik dalam aktivitas pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kekuatan lahir dan batin. Demikian, terima kasih. Nasru minallah wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.